Sekarang kita berada di Kampung Iboy, iaitu di Lata Celak, di mana kawasan yang terlibat dengan bencana kepala air baru-baru ini pada 4 hari bulan Julai baru-baru ini, dan banyak kemusnahan di kawasan ini, terutamanya sungai lah, sungai kita banyak yang rosak. Kita juga akan cuba untuk menyelesaikan masalah-masalah air masyarakat. Saya nak cerita sikit latar sejarah kenapa nama Lata Celak. Lata Celak ni sebenarnya nama asal daripada orang asli, Tok Batin nama asli, dan mereka berpindah di tempat ke tempat. Inilah namanya Lata Celak yang diusahakan oleh orang asli. Dan kemudian kenapa pula macam mana boleh namanya Kampung Ibu ini? Ya sebenarnya ibu ni ialah umur dengan ini. Inilah buah yang namanya buah Iboy. Dulu dipenuhi dengan pokok-pokok inilah, pokok Iboy. Jadi orang tua sini namakan di Kampung Iboy. Jadi itulah sejarahnya macam mana nama yang dapat nama Kampung Iboy ni. Ya, dengan nama inilah buahnya, buah Iboy. Tempat ini kita jadikan tempat riadah. Sebelum ni sebenarnya pun dah ada ramai yang datang untuk bawa anak-anak berkelah di sini, dan juga ada program-program daripada jabatan-jabatan kerajaan dan pihak swasta. Dan jadi sekiranya tuan-tuan nak datang ke sini, boleh, kita akan cuci semua kawasan ini. Dan tempat pun lebih menarik lagi kalau kita lihat sekarang. InsyaAllah akan kita bersih nanti, akan nampak suasananya yang menarik. Dan di belakang saya ada view-nya cukup cantik. Itulah bukit-bukit yang masih lagi yang tak diteroka, yang tak diceroboh. Dan insyaAllah kalau tuan-tuan datang sini nanti, kita akan tunjukkan macam mana pokok Iboy dan juga buahnya, buah Iboy, macam mana yang dinamakan Kampung Iboy ini. Jadi sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan yang mana membantu kita untuk air masyarakat sini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.